know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose.
Ada Pak, tapi nggak free kalau itu. Ya. Dan terutama saya juga terima kasih nih kepada panitia ya, tim ini personal baru tapi dedikasi ataupun semangatnya hebat. Kang Ardi, Kang Doni, SF Seba, TPMA nih pada semangatnya, terima kasih. Sekali lagi hari ini adalah awal dari permulaan ya. Saya terus terang iri ya, masih iri kepada universitas lain yang sudah jalan lebih jauh ya. Saya dengar kemarin ngobrol dengan rekan ada salah satu teman ya dari universitas lain, itu satu tahun bisa 40-45 pertandingan. Ada antar fakultas, ada antar angkatan, ada antar korwil ya, ada korwil Bandung ya, ini masing-masing ya. Ini ujian ya buat Universitas Pajajaran, harus lebih bagus ya. Dan ya pengalaman juga ya, terakhir kita ikut ya pertandingan di Himpuni, pertandingan antar universitas yang diselenggarakan bergantian ya, terakhir bulan November di Bogor, penyelenggaranya IPB ya. Realistis ya, Unpad belum sesolid dari universitas lain. Jadi ini tantangan buat kita ke depan. Teman-teman juga aktif di lingkungannya ya, di apa fakultasnya, menggiatkan olahraga, menggiatkan silaturahmi, dan di lingkungannya juga kompak selalu ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini jadi inspirasi untuk lebih baik ke depan. Amin Bang, amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy mohon tunggu di tempat. Oke, satu, pada Bapak Jerry Sintas Gurama Persada. Ya. Persada. Selanjutnya dari Bumi Aki Heritage. Bumi Aki Heritage ini restoran baru di Jalan Riau nomor 51. Mangga Bapak Ibu. Rekomendasi Bapak-bapak. Ya, selanjutnya dari Bang BJW. Silakan. Ya, 1 2 3. Terima kasih foto bersama. 1 2 3. Oke, hatur nuhun Bapak. Langsung dapat kami dengar. Kang Febi, Kang Febi, Bapak Febi, oh ada, siapa siapa? Nah. Oke, okay. Selanjutnya apa teh? Oke, okay, selanjutnya Asep Mulyana. Pak Asep Mulyana. Oh saya taruh dulu makanannya. Siapa samperin? Pak Tri Setia. Kang Tri, Kang Tri. Oke. Okay. Oh ya ada. Ovikom, Seba ini di sini. Pindah fakultas, punten Kang. Kang, Ovikom cuma sendirian. Tolong dong yang lain Kang, ayo dong. Oke, selanjutnya Bapak Agus Subrata. Pak Agus Subrata. Pak Agus Subrata. Oh, oke, okay, itu. Oke, okay, bola sudah habis Teh Mima. Oke. Bapak Dede Surahman. Yeay, Bapak. Jangan lupa pada mampir ke Bumi Aki, pengalaman berbeda, menikmati sajian otentik khas Jawa Barat. Ada di Jalan Riau ya, Bapak Ibu. Ada tempat buat rapat ya, jadi luas. Jadi bisa 30 orang, 20 orang, ada 3 ruang VIP
dan sesudah rapat bisa langsung karaokean. Kalau rapat bisa langsung ini. Dan ada karaoke juga. Bisa langsung karaokean. Jadi gak usah di hotel, di Bumi Aki. Makanan Indonesia food Sunda, tapi Sunda modern. Ya, ada juga Pak UTC Dago Hotel. Apa tuh Pak UTC Dago Hotel tuh Pak? Jadi hotelnya punya empat ya. Ya, Bapak jelasin dong. Ada hotelnya juga, ada buat menginap, ada buat menginap, tempat dan kopi, buat kopi shop kalau teman-teman nongkrong. Jadi segala, segalanya. Saunanya Kang Dedianya. Kolam renang ada di hotel di sebelahnya. Ada sebelah. Seberangnya juga ada hotel. Jadi kalau kita ke ya. Kolam renang, dibacakan oleh Bapak itu. Kita bagi cepat aja hadiahnya sambil Yudi Maulana Hidayat. Pertama Pak Robert. Bapak Robert. Selamat Bapak. Jangan lupa nanti ikutan lagi ya Pak. Yang kedua Bapak Rico. Bapak Rico, selamat. DPF. DPF. Alumni Geopark Golf Club. Nah, ternyata geologi ya, geologi ya. Ada ininya. Bikin gobar ya. Nah, mau mengadakan tuh ternyata sudah mengadakan gobarnya sampai ke 9 kali. Wee, luar biasa. Selamat ya. Kayaknya kakak kaget ya geologi Bapak. Bapak-bapak geologi. PGA Unpad dapat undangan Gobar ke-9 diadakan tanggal 4 Maret 2023 ya. Di PSP Sentul. Jadi anggota PGA bisa ikut dapat diskon. Siap. Nah, nanti flyernya di ini di grup di apa dikirim. Ini ada hadiah tunai 1 juta dulu. Nah, nanti bertahap 1 juta satu orang untuk orang aja. Orang aja. Satu juta aja buat siapa? Buat ladies. Ya. Nah. Ya udah ini lah. Nah, aja apa namanya ya. Siapa ya uang tunai 1 juta rupiah Wawan SDJ. Karena pengumuman belum, mending ini dulu gitu ya. Sepeda ya. Siap dua sepeda. Siap. Dua sepeda. Maka diambil dua. Mobilnya pada cukup ya, bawa sepeda lipat. Panggul. Oh, dipanggul mana? Diantarin sama Bima juga boleh Pak. Golok nggak pakai kan? Pakai sepeda. Iya. Tinggal dipanggul. Tangga Bapak. Yang mendapatkan sepeda ini temannya Pak Idris juga. Pak Bima. Sudah mulai. Di sini aja. Selamat Bapak mendapatkan 1 buah sepeda lipat.
Oke, selamat. Bapak Theo. Selamat Bapak Theo. Angkatannya. Ya. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Best Man 2, Ibu Anissa. Ibu Anissa. Dan best coach Ibu Seba. Bisa maka piala untuk Tete Seba. Kata kamu bagus mainnya. Sebelah saya ini adalah, silakan Kang Oki. Saya, nama saya Oki Wahastadi, angkatan 85 geologi, dan saya alhamdulillah dipercaya menjadi ketua FGGC, Forum Komunikasi Geo Unpad Geo Golf Club. Jadi kita itu punya perkumpulan golf sedang ya. Alumni geologi 4. Nah, untuk kesan-kesannya mungkin Kang Surya untuk yang golop hari ini ya. Betul. Golop hari ini untuk kejuaraan antar fakultas saya pikir ini bagus ya. Karena ini jadi forum silaturahmi ya Kang Oki. Kita juga baru sekarang ini ya ikut ya. Dari geologi kita baru sekarang ini tahu ada acara seperti ini. Tapi pada prinsipnya sama dengan kami membentuk FGGC Forum Geologi Golf Club. Tujuannya adalah bersilaturahmi dengan para alumni, dan makin kita ikut di sini makin besar lagi kita berinteraksi dengan alumni seluruh fakultas. Dan ini saya pikir ini adalah potensi buat UNPAD sebagai alma mater untuk melihat para alumninya yang mungkin sudah
menggeluti berbagai macam bidang, apa namanya, segala bidang di industri dan aktivitas lainnya ya Kang ya. Iya. Ini adalah salah satu bentuk dari mempromosikan bahwa alumni Unpad melalui olahraga itu bisa guyup. Jadi tujuan kami juga di Geologi waktu itu guyup, dan kami lebih besar lagi masuk ke alma mater, dan selebihnya mungkin kita bisa adakan yang lebih besar lagi dari yang sekarang ini ya. Tujuannya ke depan bisa menjadi acara charity untuk para alumni bisa memberikan sumbangsih kepada alma maternya. Dan ini saya pikir potensi, dan ke depan kita bisa bergandengan tangan dengan rektorat ya, mana PGA, perkumpulan PGA alumni Universitas Pajajaran ini, untuk komunitas golfnya bisa bergandengan tangan terhadap alma mater. Yang pertama tujuannya adalah mungkin menyiarkan program-program apa yang ada di alma mater Unpad saat ini. Yang kedua juga apa kebutuhan alma mater yang bisa di delivery ke alumni, sehingga alumni bisa memberikan kontribusi kepada alma maternya. Jadi saya pikir acara ini bisa lebih dibesarkan lagi ya Kang Bobi. Iya. Dan untuk harapan kami itu dari rektorat bisa hadir lah untuk mendukung dari alumni-alumni Unpad keseluruhan. Ini mungkin jadi potensi sangat besar ya. Betul. Besar sekali. Karena untuk keseluruhan Unpad ini ada beberapa fakultas bisa gabung, dan kita kalau bisa juga untuk menyumbang lah untuk rektorat ya. Gitu. Dan ini juga kita lakukan ketika FGGC melakukan turnamen dalam rangka lustrum Fakultas Teknik Geologi ke-15 ya? Iya. Ke-7 loh, lustrum ke-7 tanggal 10 Desember tahun lalu di BGGC. Itu dana yang terkumpul dari sponsor itu bisa kita sumbangkan kepada Fakultas Teknik Geologi 4 untuk mendelvok Fakultas Teknik Geologi 4 kepada contohnya beasiswa mahasiswa maupun dana abadi yang diprogramkan oleh alma mater Universitas Pajajaran. Dari kami mungkin itu aja sih ya, Pak Oki ya. Dan acaranya cukup bagus sebagai ajang silaturahmi, kita bisa mengenal alumni lintas angkatan dan juga lintas industri. Dan ini jadi network yang sangat-sangat potensi ya. Begitu. Terima kasih. Harapan kami rektorat bisa hadir. Nah, alhamdulillah pertandingan antar fakultas yang pertama kali ini dilaksanakan dengan lancar, tertib, ya sesuai dengan harapan. Ini adalah pertandingan yang kompetisi yang pertama kali. Ya, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Tadi ada permintaan kalau boleh 4 atau 5 6 paling lambat 6 bulan sekali kita akan mengadakan. Dan tujuan dari adakannya pertandingan ini, dari tiap fakultas juga ada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan, jadi memotivasi tiap fakultas untuk bisa latihan bersama, menjalin silaturahmi, dan muncul para golfer-golfer ataupun peduli terhadap olahraga golf di Universitas Pajajaran. Dan mudah-mudahan silaturahmi juga tetap terjalin, dan Unpad kompak. Itu yang utama. Terima kasih. Saya Ardi, tapi kalau di dunia golf saya biasa disebut Ardi Medik. Dari Fakultas Ekonomi, saya sebagai panitia penyelenggara turnamen, alhamdulillah telah terselenggara dengan baik meskipun cuaca sudah redup atau mendung karena hujan, tapi sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan harapan kita bisa menyelenggarakan rutin kejuaraan ini 3-6 bulan sekali, sehingga persaudaraan antar alumni Unpad terutama golfer bisa lebih erat dan solid. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, alumni atau mahasiswa 4, perkenalkan saya Mima Rosmiati, sarjana hukum, magister kenotariatan, angkatan 2005, Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran. Alhamdulillah kesan hari ini main di acaranya turnamen golf antar fakultas alumni dan mahasiswa Universitas Pajajaran 2023. Kesannya hari ini memang tadi pagi-pagi sih agak-agak hujan gak berhenti tuh sampai jam 10, tapi tidak mematahkan semangat para golfer alumni Unpad ini untuk tetap bermain. Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar acaranya, hadiahnya banyak, terus semua hampir bawa hadiah gitu. Terus kedepannya mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi dengan para alumni-alumni dari berbagai fakultas. Tadi ada dari biologi yang heboh tuh, banyak golfernya. Terus tadi kita fakultas hukum juga dapat piala bergilir. Nanti mungkin fakultas-fakultas lainnya juga dapat piala bergilir untuk kita adain di dalam satu tahun ini, bisa 2, 3 atau sampai 4 kali dalam setahun. Nah, kedepannya atau harapannya mudah-mudahan dengan diadainnya kegiatan golf turnamen antar fakultas ini dapat mempererat lagi atau saling bersilaturahmi dengan para golfer-golfer antar fakultas lain. Karena harapannya biar kita pada kenal juga, oh ini alumni fakultas ini fakultas ini gitu. Jadi kita erat juga mulai dari angkatan paling bawah sampai sekarang yang masih mahasiswa gitu. Nah, mudah-mudahan dengan acaranya ini atau dengan adanya persatuan golf alumni Universitas Pajajaran dengan diketuai oleh Bapak Tendi Suwarman di tahun untuk periode ini, mudah-mudahan semakin maju, berjaya, dan kedepannya makin erat antar fakultas lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Satria Wahyu Saputra. Di acara turnamen golf alumni Universitas Pajajaran, kami sangat berterima kasih telah dijadikan untuk sponsor untuk bisa memperkenalkan produk kami, Moika Food, bakso aci dengan berbagai macam varian. Harapan kami, semoga dengan acara ini sesama alumni dari Universitas Pajajaran makin mempererat silaturahminya untuk kedepannya juga, dan lebih berkolaborasi segala sesuatunya. Dan kami harap segala acara ke depan semoga Moika Food bisa dilibatkan kembali. Terima kasih Universitas Pajajaran, terutama kepada alumninya. Terima kasih.